tentang laporan ya dari saudara KM. Tentunya ini bagian daripada tugas pokok dari Komisi Yudisial ketika menerima laporan dari masyarakat, kita proses bahwa hari ini sudah sampai tahap verifikasi. Kok nggak cepat, Pak? Bapak tadi bisa catat, kita ada 2.600 sekian laporan. Dan itu harus kita proses. Sehingga bukan KAI tidak bekerja, tapi memang resource kami menjadi terbatas ketika laporan ini mengalami kenaikan jumlahnya. Tetapi bahwa yang kami bisa janjikan dan kami pastikan bahwa laporan ini kami proses. Termasuk juga hasil dari pemantauan ini tim terus bekerja dan nantinya akan kami laporkan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan.